Halo Sobat Rengsport, kembali lagi bersama gue Ilham Ramadhani di Rengsport TV. Sok, hari ini Rengsport TV lagi ada di Yogyakarta nih, tepatnya ada di Planet Futsal. Nah hari ini Rengsport berkesempatan untuk melihat behind the scene foto-foto produk terbaru dari Ortus Egg dan juga ada beberapa atlet baru yang bergabung dengan Ortus Egg. Penasaran ada apa aja dan ada siapa aja? Tonton videonya sampai habis. Sekarang gue udah sama salah satu atlet yang baru gabung nih di Ortus Egg. Siapa lagi kalau bukan Guntur. Tur, apa kabar Tur? Alhamdulillah sehat ya. Liga belum mulai-mulai nih, diundur lagi, gimana? Gak tau, gimana? Pusing ya? Pusing ya? Pusing banget. Oke, terlepas dari itu semua, Guntur baru join di tim Ortus Egg gitu kan. Nah, kenapa sih Guntur pilih Ortus Egg sebagai aparel untuk membantu Guntur main di Liga? Kalau di Ortus saya lihat kualitas. Oke, okay, kualitas okay, yang kualitas pertama bagus. Ya. Dan saya suka nih produk lokal. Oke. Okay. Kalau bisa maju bareng gitu. Bareng ya, maju saling bareng. Menguntungkan lah. Ya, saling menguntungkan. Pertama karena Ortus Egg sudah terjamin kualitasnya. Yang kedua karena Guntur juga wah, cinta banget produk lokal jadi pengen maju bareng, sukses bareng brand lokal gitu ya. Nah, harapan Guntur bersama Ortus Egg-nya apa? Lebih maju lagi, nomor satu lah paling enggak di Indonesia. Sip. Brand nomor satu dan Sip bisa menjadi brand nomor satu di Indonesia dan juga Guntur berharapannya bisa juara sama SKN dengan Ortus Egg. Oke, Guntur. Saling menguntungkan lah. Sip, thank you waktunya ya, Guntur. Hai guys, buat kalian semua. Challenge. Samuel, challenge. Gimana? Nah itu sob tadi, keseruan sesi foto produk baru bersama para atlet Ortus Egg. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk support terus channel Rengsport TV dengan cara like, komen, dan subscribe channel Rengsport TV. Dan jangan lupa level up your game.